perhatian-perhatian di malam Jumat tidak boleh kemana-mana karena malam Jumat adalah malam yang horor. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau mereview tripod dengan ring light ya, yang aku pesan di Shopee. Seperti apa sih tripod dan ring light-nya? Ikuti ya video kali ini. Ya, aku review gimana alat ini sangat bekerja, juga membantu dalam vlog tentunya. Biar pencahayaannya bagus, oke? Rapat banget ya ini bungkusnya. Bungkusnya tebel ya, biar aman soalnya. Enggak aman bisa-bisa rusak atau pecah ini. Terima kasih Shopee. Terima kasih kurirnya yang tepat ya, pengantarannya ini. Baru pesan beberapa hari yang lalu sudah sampai saja. Pelan-pelan ya guys, biar aman. Oke, kita buka dulu ini ya tripodnya. Gimana nih bukannya? Wow. Ini harus digunting. Panjang juga ya. Mari kita lihat tripodnya seperti apa. Wow, ini ternyata besinya lumayan kokoh loh nih, lumayan tebal ya. Tuh, lumayan tebal. Oh begini guys, saya lihat ke kalian ya, saya tunjukkan kalian ya. Ini terus dikunci. Jadi perhatikan. Oke, selanjutnya kita buka ring light-nya ya guys. Seperti apa, mudah-mudahan bekerja, kualitasnya bagus, juga awet. Mungkin kalau teman-teman sudah banyak ya yang punya ring light tripod seperti itu. Nah, ini sangat membantu kita dalam bikin video, jadi tambah terang videonya kalau pas malam-malam gitu ya. Pencahayaannya bagus. Sorry ya guys kalau agak berisik di belakang sana, soalnya lagi ada ini, apa namanya, mesin penebangan pohon di tetangga agak belakang sana. Kedengaran nggak?
pakai kurir apa sih? Si Cepat. Terima kasih Si Cepat. Aku tuh penasaran ini segede apa sih berikutnya. Pengen lihat realnya ya. Jadi biar tahu realnya seperti apa. Ceritanya ini Sophie haul. Duh, bukanya ribet banget ini. Soalnya ini barang udah pecah ya, kalau nggak aman makingnya nanti bisa-bisa pecah di jalan kan sayang ya guys ya. Sampah buang. Neneng. Seperti ini. Feel light and beauty face, make face and eye in beauty. Night core extreme, multiple color temperature for living. 10 inch ring light. Katanya 26, kok jadi 10 in? Maksudnya 26 itu 26 apa ya? Sentimeter atau apa? Gede guys. Gede. Gede ternyata. Dapat 3 holder phone. Nih. Jadi sesuai ya dengan yang di iklan itu, dapat 3 holder phone. Jadi kalian bisa memasang 3 HP sekaligus atau 3 perangkat sekaligus di tripod ring light ini. Lumayan kan? Hah? Yang lain-lain kan biasanya cuma satu ya dapatnya. Ini power bank kali ya? Ya, coba kita pakai, kita colokin power bank. Saya juga sedang pakai kipas angin power bank ini. Nih. Oke, karena di sini panas ya, jadi saya pakai ini. Oke, kita copot dulu. Sekarang kita tes ring light-nya. Mudah-mudahan nyala dan bekerja dengan baik ya. Akhirnya keturutan deh beli kayak gini. Dari dulu pengen beli tapi belum sempet-sempet. Ini pas ada promo jadi langsung sikat deh. Oke, kita coba ya. Powerbanknya masih aman nggak ini baterainya? Kalau powerbank saya dari ini ya, dari ILO. Ini juga garansi 1 tahun, garansinya ini ILO. Abad sudah. Saya sudah pakai ini sekitar 3 tahun, 4 tahun, ini hampir 4 tahun. Oke, kita nyalain. Panjang banget ya. Dari ini. Ini ada kayak remote-nya ya, tombol gitu, kayak sabar mungkin. Mana nyala? Nggak nyala. Oh. Gimana guys? Ini gimana sih namanya? Kosong. Aduh, panik ini belum nyala. Ininya nyala. Tuh, nyala ini.
Tuh nyala kan? Ini belum nyala. Oh. Saya bodoh banget. Ternyata meskipun ini udah nyala, tapi harus ditekan gini, jadi biar nyala. Aku tuh bodoh banget sih, Wer. Alhamdulillah, ternyata nyala juga. Bagaimana guys? Terang kan? Perhatian, di malam Jumat tidak boleh kemana-mana karena malam Jumat adalah malam yang horor. Tatap banget. Oh, jadi taruh di sini, ya kan? Taruh di sini. Nah, begitu. Oke deh. Oke, alhamdulillah nyala. Ini besinya ternyata kokoh banget ya. Ini bisa ditinggikan, ini kayaknya maksimal setinggi 2,1 meter ya. Jadi ini masih bisa tinggi lagi. Kita. Nah, sini. Tuh, lihat. Tinggi kan? Oke, tinggi kan? Sekarang kita pasang ininya ya. Sabar ya guys, ini harus pelan-pelan takutnya lecet ini tuh bukan. Ternyata bisa lebih tinggi nih. Ini lihat. Tuh. Tinggi banget enggak sampai kelihatan ya. Thank you.
Loh, gak bisa. Ban ini bukan sih? Jadi ini aduh. Aku skip dulu aja videonya ya. Pasang dulu ya. A few moments later. Oke, inilah guys, sudah saya pasang ya. Sudah berhasil dipasang. Nih, seperti ini ya. Loh, malah gak kelihatan. Oke. Ya kan? Oke, sudah bekerja ya guys ya. Jadi intinya tripod ini sangat membantu sekali kita dalam membuat video. Jika malam hari cahaya kurang terang, bisa pakai ini ya. Ini saya beli di Shopee, nanti linknya kalau mau saya kasih di deskripsi. Atau kalian bisa cari sendiri juga ya, di toko-toko online banyak kok. Terus apa lagi yang ada di paketan ini? Nah, ini ada juga ini. Jadi ini bisa dipakai di sini. Bentar. Nah, bisa dipasangkan di sini. Bila kalian pengen memasang 3 perangkat sekaligus, jadi di sini HP, di sini HP, di sini HP, bisa memasangnya. Tapi saya cukup 1 HP aja dulu ya. Nih, disertai juga dengan 3 holder phone. Nah, nanti pasang di sini sama di sini. Jadi 3 begitu ya. Oke, reviewnya seperti ini saja. Sudah cukup ya. Saya matikan dulu. Oke, nah, jadi lumayan recommended. Lampunya mudah-mudahan awet juga. Nah, besinya ini besinya kokoh ya. Besinya kokoh, kuat. Jadi tidak perlu khawatir jika misalnya gampang pelet atau gimana, yang penting perawatannya harus hati-hati ya. Terus memasang murnya juga harus hati-hati. Begitu. Cukup puas, nanti saya kasih bintang 5 ya untuk tokonya. Wow. Jadi lengkap. Tidak ada yang ketinggalan, perangkat-perangkatnya. Jadi sangat membantu sekali dalam pembuatan vlog video. Bagi kalian yang beauty vlog atau vlog-vlog apa yang kalian bisa bikin konten di rumah, pakai ini tentunya akan sangat berguna sekali ya, menambah terang cahaya di sekitar kita. Begitu vlognya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya sudah bilang oke, recommended ya, kalian wajib beli kalau yang belum punya. Jadi bisa ditaruh HP di sini, HP di sini, HP di sini. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti video kali ini. Mudah-mudahan menginformasikan kepada kalian bahwa tripod ring light ini sangat berfaedah ya. Sangat menunjang vlog keseharian kita. Ini saya masih punya banyak kerjaan yang harus diberesin. Ini sampah-sampah juga numpuk seperti ini, akan saya buang dulu.
Sampai jumpa di vlog atau review berikutnya, barang apa lagi yang saya mau review. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Terima kasih sudah menonton.